Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadrotal mukarramin, para alim, para kiai, para ulama, para ibu nyai yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan, jajaran pengurus takmir masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, bapak ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan talabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah menjadi bagian dari amal soleh kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita semuanya dengan ajaran agama Islam. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menjalankan ajaran agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama pengajian malam hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi niat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa ibadai wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa mu'minin wa mursalin wa mukhlisin wa ila jami'i malaikati wa muqarrabin khususan wa sultan wa mulia syekh yang berbuat kecil di radhiyallahu anhu ila jami'i al-wahya wa bainina wa mahatina wa sadatina wa sadatina wa masyaikhina wa masyaikhina wa masyaikhina wa mu'allimina wa dhabil hukuki wa jibadil alaihi wa jibadil jami'i masyaikh di Jombang wa ulama iha wa khutbah iha bi'anna Allah yaghfiru lakum yarhamu wa yu'lu darajatihim wa yu'idu alaihim barakatihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini akan saya bacakan lanjutan dari kajian pertemuan sebelumnya, yaitu ayat 191 dari surat Ali Imran, di mana dalam pertemuan yang sebelumnya dijelaskan bahwasanya dalam penciptaan langit dan bumi dan juga
juga adanya pergantian malam dan siang. Ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, pada ayat 191 ini Allah kemudian menjelaskan ciri-ciri orang yang berakal yang disebutkan di dalam ayat 190 di atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana diciptakannya langit dan bumi, dan dari peristiwa pergantian malam dan siang, yaitu alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa 'ala junubihim dan sambil berbaring, wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan fi khalqis samawati wal ardh dalam penciptaan langit dan bumi, rabbana mereka seraya berkata, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, engkau tidak menciptakan semua ini batilan dengan sia-sia, subhanaka maha suci engkau, faqina adzabannar, maka lindungilah kami dari siksa api neraka. Bapak Ibu hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berakal menurut ayat ini bukan orang-orang yang mampu menemukan suatu ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan itu ia mampu mengembangkan teknologi misalnya dan mampu mengembangkan atau memajukan jadi peradaban dunia. Tetapi orang-orang yang berakal yang disebutkan di dalam ayat ini mempunyai ciri-ciri, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Artinya di dalam keadaan apapun dan dimanapun, ia akan selalu mengingat atau menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksudkan mengingat Allah di sini adalah dengan sholat, karena di antara
tujuan daripada sholat itu adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya, aqimish sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi perintah mendirikan sholat, perintah melaksanakan sholat, ini bertujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengetahui bahwasanya dalam melaksanakan ibadah sholat ini dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Tentu kemampuan yang paling utama dalam mengerjakan sholat ini adalah dengan cara berdiri. Jadi berdiri ketika melaksanakan sholat bagi orang yang mampu itu wajib. Maka yang dimaksudkan mengingat Allah sambil berdiri ini adalah mengerjakan sholat dengan berdiri bagi orang yang mampu. Ketika tidak mampu mengerjakan sholat dengan berdiri, maka perintahnya yaitu mengerjakan sholat dengan cara duduk. Kalau tidak mampu berdiri, maka mengerjakan sholat dengan duduk. Jadi yang disebutkan waktu dan sambil duduk ini maksudnya adalah ketika sholat mengingat Allah dan tidak mampu berdiri, maka cara sholatnya adalah dengan duduk. Ketika tidak mampu berdiri, tidak mampu sholat dengan duduk, maka masih diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat yaitu dengan cara berbaring. Inilah yang disebutkan dengan lafaz wa ala junubihim, dan sambil berbaring. Bahkan di dalam ketentuan yang ada di dalam hadis yang menjelaskan tentang cara sholat ketika dengan berbaring ini sudah tidak mampu, maka masih diperintahkan untuk melaksanakan sholat dengan cara memberikan isyarat. Jadi selama seseorang itu masih memiliki kesadaran, maka selama itu pula seseorang itu tetap diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Karena di antara tujuan daripada sholat itu salah satu adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berakal di dalam ayat ini yang dijelaskan yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Ini maksudnya adalah mengingat Allah dengan cara melaksanakan sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian ahli tafsir yang lain menjelaskan bahwa mengingat Allah yang dimaksudkan di dalam ayat ini tidak terbatas pada saat mengerjakan sholat saja. Tetapi disebutkan alladzina la yaquluna 'anillahi ta'ala fi jami'i awqatihim lidzikrani qulubihim bi dzikrihi ta'ala, yaitu mengingat Allah di setiap saat, tidak hanya ketika sedang melaksanakan sholat, tetapi di luar sholat pun orang yang berakal ini senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dihadirkan di dalam hatinya ini al-ismi'nan fi qalbihi, yaitu ketenangan di dalam hatinya. Maka mengingat Allah yang dimaksudkan di dalam ayat ini menurut sebagian ahli tafsir yang lain tidak sebatas ketika mengerjakan sholat saja,
tetapi di luar sholat pun ia juga tetap mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah itu akan melahirkan ketenangan di dalam hati orang tersebut. Ini lima ayatonu bi anna kullama siwahu fa'idun min wa'idun ilaihi. Jadi orang yang memiliki akal, menurut versi surat Ali Imran ayat 191 ini, adalah orang-orang yang senantiasa ketika melihat apapun yang ada di hadapannya dari makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau hatinya selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi tidak hanya terbatas pada saat sedang mengerjakan sholat saja, tetapi di luar sholat, dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun, itu yang selalu diingat adalah Allah. Karena dia menyadari bahwa apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga yakin bahwa semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin yang seperti ini, orang yang beriman, orang yang mengingat Allah seperti ini tidak ada bedanya antara dalam kondisi senang atau dalam kondisi susah. Semuanya, semua keadaan bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, ini tidak ada yang tidak baik baginya. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah dalam salah satu sabdanya, ajaban li amril mu'min fa'innal amra kullahu lahu khairun wa laisa dhalika illa lahu. Sungguh mengagumkan keadaan orang yang beriman itu, kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Kenapa mengagumkan keadaan orang mukmin itu? Kata Nabi, li'annal amrohu lahu khairun. Karena semua hal yang ada pada diri orang-orang yang beriman itu adalah baik baginya. Jadi tidak ada yang tidak baik baginya. Ini orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya di mana? Dijelaskan oleh Rasulullah, in asabahu musarrah syakara fa innahu lahu khairun. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah itu ketika dirinya mendapati kesenangan, ketika dirinya menerima berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kesenangan dan berbagai kenikmatan yang ia terima dari Allah itu dapat menjadikan dirinya sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan kondisi bersyukur kepada Allah itu adalah kondisi yang terbaik ketika seseorang menerima kenikmatan atau kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Nah, orang-orang yang tidak beriman itu ketika dirinya menerima kesenangan atau berbagai kenikmatan, maka dia tidak menyadari bahwa kesenangan dan kenikmatan yang ia rasakan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
sehingga menjadikan dirinya ini sombong. Jadi bukan bersyukur yang muncul dalam dirinya, tetapi sifat sombong yang akan muncul di dalam dirinya. Jadi bagi orang yang tidak beriman, sebagaimana yang digambarkan kisah-kisah di dalam Al-Quran, salah satunya adalah Qarun. Ya, ketika diberikan nikmat harta yang begitu banyak, begitu melimpah, kemudian ada utusan dari Nabi Musa alaihissalam untuk meminta zakat, maka dengan sombongnya Qarun mengatakan bahwa harta bendanya ini adalah hasil usahanya sendiri. Ini orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman, maka dia akan menyadari bahwa semua kenikmatan yang telah dia terima itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada sesuatu yang patut dilakukan ketika menerima nikmat yang begitu besar dari Allah itu selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan hak-hak dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Kalau itu nikmat harta, maka hartanya akan digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang berhak menerimanya dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sebaliknya keadaan orang mukmin ketika misalnya dia diuji oleh Allah, in asabathu dharrun sabara fa innahu lahu khairun. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, maka ketika dia diberi ujian berupa musibah atau berupa kesusahan yang menimpa dirinya, maka sikap yang ditunjukkan adalah sikap sabar menghadapi ujian atau kesusahan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Bahkan dia menyadari bahwa kesusahan atau musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada dirinya ini juga merupakan ladang pahala kalau dia bisa menerimanya dengan sabar, ridho, dan ikhlas. Inilah yang dipuji oleh Rasulullah dari sikap orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak beriman ketika dia ditimpa musibah atau diberi sesuatu yang menyusahkan dirinya, maka dia akan putus asa. Ya, dia akan putus asa. Karena dia tidak mengimani atau meyakini bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kondisi orang yang berakal, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dimanapun. Kemudian berikutnya, selain mengingat Allah, mereka orang-orang yang berakal itu adalah wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kenapa penciptaan langit dan bumi itu dipikirkan? Ini untuk menuju kepada kebesaran Allah. Jadi tujuan utama dari dia senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi atau kejadian-kejadian yang ada di alam ini, itu tidak ada lain kecuali semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya berpikir tentang kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, termasuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Sehingga setelah mereka menggunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi atau memikirkan setiap peristiwa, setiap kejadian yang dialami, maka kemudian dia akan mengatakan
dengan kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini tujuan daripada memikirkan setiap peristiwa, setiap kejadian yang dia lihat, setiap kejadian peristiwa yang dia alami dan yang dia saksikan, ujung-ujungnya dia akan mengakui bahwa apa yang telah dia saksikan, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat dari peristiwa dan kejadian itu ternyata memberikan banyak pelajaran, memberikan banyak hikmah, sehingga dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita ini mendahulukan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam agama sebenarnya kita ini diperintahkan untuk senantiasa husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, ini anjurannya, perintahnya agar kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kemudian hari ya, pasti Allah akan menunjukkan hikmah dari kejadian atau peristiwa yang kita alami. Banyak dicontohkan, banyak diceritakan sebagai renungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika seseorang, di cerita yang sering kita dengar ya, misalnya merencanakan untuk melakukan bepergian keluar kota atau keluar daerah dengan naik pesawat misalnya. Ternyata ketika dia akan bepergian itu, dia mengalami kendala yang menyebabkan dia terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan. Misalnya ke Surabaya, misalnya ke Surabaya mau naik perjalanan ke Jakarta misalnya. Jam 10 sudah terbang, jam 8 sudah berangkat sebenarnya dari Jombang. Tapi di tengah jalan misalnya bannya bocor, bannya kempes. Dan ternyata setelah misalnya mengambil ban servisnya ternyata kempes juga. Jadi akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kejadian itu menyebabkan dia misalnya tidak bisa melaksanakan perjalanan yang sudah dijadwalkan. Jam 10 sudah harus di Surabaya karena di tengah jalan dia mengalami kejadian seperti yang saya ceritakan tadi. Mungkin pada saat kejadian itu orang ini akan merasakan susah karena dia tidak bisa melakukan perjalanan sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau dia betul-betul beriman dan mendahulukan husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan menerima dengan ikhlas, dia akan menerima dengan ridho kejadian yang dia alami. Tentu dalam kejadian tadi dia tidak hanya ketinggalan pesawat dan tidak bisa melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, tetapi tiket yang sudah dia beli juga habis dan tidak mungkin bisa digantikan karena tidak bisa melakukan perjalanannya pada hari H. Biasanya tiket kan sudah tidak bisa dikembalikan. Dia rugi, mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan yang dijadwalkan di Jakarta, belum lagi juga rugi materi karena dia kehilangan
uang ya untuk beli tiketnya tadi. Ini kalau dilihat secara kasat mata, maka kerugian ya, tentu dia akan merasakan beberapa kerugian-kerugian yang dia rasakan tadi. Tapi kalau dia mau bersyukur kepada Allah bahwa kejadian ini pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajarannya, maka setelah itu pasti dia akan menyadari. Bisa jadi ternyata ketika kemudian dia kembali pulang, ini ada orang yang paling dia cintai di rumah tiba-tiba sakit dan dia butuh untuk didampingi ya, ke dokter atau berobat di rumah sakit atau yang lain, atau hikmah-hikmah yang lain. Pasti Allah sedang menyiapkan ya sesuatu yang lebih baik daripada yang dia tidak mendapatkannya tadi, itu sesuai dengan yang diharapkan. Itu bagi orang yang beriman, itu dia tidak akan pernah suntuk dari peristiwa apapun yang dia alami ya, karena dia yakin bahwasanya Allah pasti akan merencanakan yang lebih baik baginya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di majelis ini ya pernah mengalami, pernah merasakan hal yang demikian. Saya pun juga beberapa kali jadi mengalami, merasakan hal yang demikian. Sebagai contoh ya, ini tahatus bin nikmat ya, sekedar ya untuk menceritakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya ketika sudah mengajar di pesantren Tukbir tahun 2000-an, itu ada program beasiswa S2 ke luar negeri, ke Timur Tengah. Dan program beasiswa ini ikatan dinas, artinya setelah diterima dan setelah menyelesaikan studinya, maka dia akan diberi tugas ya di lembaga yang ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama yang memiliki program ini, di lembaga yang sudah ditentukan. Bahasa yang mudah dipahami, langsung diangkat jadi PNS, dosen pegawai negeri, tahun 2000-an. Saya mengajar di Tukwir tadi. Saya ikut seleksi di Jawa Timur, ada kurang lebih 50-an peserta yang ikut seleksi, diambil 3 dari Jawa Timur, kemudian dari provinsi-provinsi yang lain juga ada seleksi, sehingga se-Indonesia itu ada 40-an dari orang yang mendapatkan program beasiswa S2 ini dan merupakan beasiswa ikatan dinas dari Kementerian Agama. Saya ini termasuk salah satu yang lulus ya seleksi dan berhak untuk mendapatkan program beasiswa ini. Pada awalnya ini orang tua semuanya setuju ya saya mengikuti program ini. Tetapi menjelang keberangkatan, di kebetulan tugas belajar saya waktu itu di Maroko ya, itu S2-nya. Ini ternyata orang tua saya jatuh sakit dan saat itu kemudian saya dipanggil dan saya tidak diizinkan untuk berangkat melanjutkan studi S2 di Maroko. Tentu saat itu ya, saya betul-betul belum bisa menerima. Jadi susah untuk bisa menerima kenyataan bahwa saya tidak boleh berangkat oleh orang tua untuk mengikuti program beasiswa yang ikatan dinas ini tadi. Tapi banyak dari teman-teman guru di Tukbir dan juga yang lainnya ini memberikan
penasehat. Jadi kepada saya bahasa Jawa ini ngedem-ngedem ya, supaya yang diterima dengan ikhlas dan meyakinkan kepada saya bahwa Allah akan menyiapkan ya rencana yang lebih baik bagi saya ya, untuk bisa langsung menerima dengan ikhlas dan ridho. Tentu sangat berat, sangat sulit ya, tapi pada akhirnya juga harus ridho, harus ikhlas. Jadi bisa, jadi paspor sudah siap semuanya, akhirnya tidak jadi berangkat. Subhanallah ya, di tahun 2004 saya kemudian melanjutkan kuliah di dalam negeri, program S2. Waktu daftar ini tidak ada program beasiswa, tapi setelah saya mendaftar ini ada program beasiswa bantuan bagi guru yang melanjutkan S2 dan bagi dosen yang melanjutkan S2. Itu ada program dari Kementerian Agama juga. Dan bersyukurnya saya mengajukan melalui dua jalur ini, jadi jalur guru dan jalur dosen. Ternyata dua-duanya ini pengajuan saya diterima, jadi bantuan studi S2 di dalam negeri. Jadi saya yang sudah melanjutkan S2 itu akhirnya kemudian semua biaya sampai saya selesai wisuda itu tidak hanya cukup untuk membiayai semua biaya pendidikan, bahkan lebih ya, untuk biaya pendidikan program S2 ini. Dan sebelum wisuda tahun 2006 ini, subhanallah, Allah memberikan jalan saya diangkat menjadi pegawai negeri, dan tempat tugas saya juga tidak jauh di belakang rumah di Desa Mayangan ini. Ini salah satu kejadian peristiwa yang saya alami, betapa kegagalan di satu kesempatan ini ternyata Allah telah menyiapkan ganti yang lebih baik jika semua itu kita terima dengan ikhlas, dengan ridho. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman bisa belajar husnudzon terhadap apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah itu akan memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.